berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah kami arahkan. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menciptakan alam raya dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia seturut citramu dan memberikannya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau. Karena semua karyamu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan, menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi, dipersembahkan korban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan dengan Dikau. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia.
Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiarah di bumi ini bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Paskalis, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu, ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaanmu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui dialah engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.